Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Mimin akan suguhkan informasi terbaru seputar Leslar. Di mana di kabar pertama ini Mimin ada informasi dari Amabel Lenata, di mana Amabel Lenata ketika itu dibawa jalan-jalan nge-mall bareng Leslar ya. Dan tentunya senang banget nih mamah dari Amabel Lenata, katanya Leslar udah sayang banget sama anaknya. Dan alhamdulillah senang banget Amabel bisa deket sama Leslar ya. Sehat terus buat kalian semua. Dan di kabar berikutnya datang dari unggahan lestibilar.official yang merepost kembali postingan dari Leslar ya, dimana meleleh nih melihat foto mereka bertiga ya. Udah gak sabar pengen melihat nanti malam aksi dari Leslar. Tentunya OMS akan kedatangan tamu spesial nih, yakni Lesti dan Rizky Billar, sang calon pengantin tentunya, yang dipertemukan di acara yang sama, yakni OMS One Man Show. Tak lupa ya, nanti malam spesial Leslar One Man Show akan hadir lebih awal ya guys, Selasa 22 Juni 2021 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Calon manten ada di OMS malam ini ya, jadi jangan sampai ketinggalan, catat jamnya. Dan siapkan oksigen serta cemilan kalian ya, karena OMS akan hadir kembali nih. Tentunya udah yang keempat ya, pertemuan yang keempat tentunya. Dan di sini juga Mimin senang banget ya, pertemuan mereka semuanya mempunyai makna tersendiri. Bahkan di acara pertemuan yang keempat nanti malam, benar-benar mereka berdua akan segera menikah, dan ini yang membuat kita bahagia. Dan tentunya ada Om Tukul yang menghibur malam kalian dan sambil menemani santai kalian di malam nanti ya. Bahkan ada perbincangan tentang momen-momen dan pernak-pernik seputar lamaran Leslar. Wah, sudah resmi ya, ini langsung disiarkan dari Indosiar. Dan tentunya ini merupakan momen-momen yang paling bahagia ya, dari awal pertemuan Leslar di acara One Man Show dan berakhir ke pelaminan juga. Mereka selalu memberikan yang terbaik dan tentunya akan mengulas, mengupas tuntas serta menjelaskan pernak-pernik lamaran mereka kemarin. Dan tentunya menyambut hari pernikahan Lesti dan Rizky Billar bakal ada kejutan ya, karena akan dilibatkan nih Leslar Lovers dan Om Tukul Arwana. Dan ini alasan Leslar kenapa pernikahan mereka disiarkan live di televisi ya. Dan di sini juga udah diingetin lo guys sama kakak Rizky Billar ya, jangan lupa nonton Leslar terus ya guys, kata kakak Rizky Billar. Oke deh, kalau ada Leslar mata pun akan melek ya. Bahkan udah disiapin nih sama Mimin untuk menonton live-nya Leslar di Indosiar di acara OMS nanti malam. Di sini juga terlihat kakak Rizky Billar ganteng banget ya, dengan outfit berwarna coklat muda. Dan tentunya Lesti Kejora pun memakai outfit yang sama nih para sahabat, benar-benar couple sejati ya, dan terlihat sangat cantik sekali. Dan ada bocoran serta informasi nih, nanti malam Dede Lesti Kejora
akan menyanyikan lagu single terbarunya loh, yakni Bawa Aku ke Penghulu yang udah trending ya guys, trending satu tentunya. Dan di sini juga terlihat ya kakak Rizky Billar dan Dedik Lesti Kejora sepertinya tidak mau lepas nih genggaman tangannya. Aduh maklumlah ya, kan mau pengantin baru katanya nih. Sukses terus buat karir kalian ya, semoga dilancarkan, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada unggahan dari akun Instagram Malaikat Underscore Pencatat Leslar, komplit ya katanya Rizky Billar di mata Bang Ferry ya selaku sutradara di sinetron JWB nih. Para sahabat, Bang Ferry menjelaskan kepada kita ya, kalau kakak Rizky Billar itu orangnya rusuh, iseng, aktif, gak bisa diam ya, serta jahil dan susah diatur katanya ya. Namun dari sisi lain itu, kakak Rizky Billar anak yang baik, anak yang smart, anak yang soleh nih. Dan tentunya kakak Rizky Billar itu memang idaman semua wanita katanya, selain ganteng, kaya, soleh, baik juga nih pada sahabat. Serta humble ya, selalu membagikan rezekinya, sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kepada kru ANTV pun, ia royal banget ya, kata Bang Ferry. Dan benar-benar kakak Rizky Billar itu sosok calon imam yang baik untuk Dedik Lesti Kejora. Dan sebaliknya ya, Dedik Lesti Kejora pun calon istri yang baik bagi kakak Rizky Billar. Dan tak hanya di mata Bang Ferry selaku produser ya, JWB tentunya, di sini ada Pak Bamsud ya nih, Bapak Ketua MPR nih, di mata Bapak Bamsud, kakak Rizky Billar itu orangnya baik, kreatif, dan yang terpenting punya sopan santun, attitude-nya luar biasa ya. Padahal baru pertama kali ketemu nih sama Pak Bamsud ya dengan kakak, tapi sudah mempunyai penilaian yang baik nih untuk kakak Rizky Billar dari Pak Bamsud. Dan insya Allah beliau mau jadi saksi loh di pernikahannya Leslar nanti. Wah, ini merupakan kabar yang paling bahagia ya. Bapak Bamsud mengungkapkan kepada kita melalui media nih kalau Pak Bamsud akan hadir di acara pernikahannya Leslar dan menjadi saksi di pernikahannya Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tunggu bulan Juli ya, bulan Juli bahagia tentunya. Dan di sini Pak Bambang Susatyo telah menjelaskan secara detail kalau Rizky Billar itu adalah anak yang baik, anak yang kreatif, smart, dan yang terpenting kata Pak Bamsud, kakak Rizky Billar itu punya sopan santun atau attitude yang sangat luar biasa, yang jarang tentunya ya dimiliki oleh orang lain. Dan di sini juga ada unggahan dari Indosiar. Baru dan fresh nih pasangan yang paling cute, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan datang ke tempat pertama kali mereka bertemu setelah bertunangan ya. Kira-kira bagaimana ya reaksi Mas Tukul Arwana yang telah mempertemukan mereka di acara OMS pertama kali. Yuk saksikan selengkapnya di Tukul One Man Show malam ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Dan tentunya akan disiarkan di video.com ya. Jangan lupa catat jamnya, tayang lebih awal tentunya. Dan alhamdulillah nih, detik-detik Lesti datang di lokasi syuting Rizky Billar dari Inten Investigasi udah trending nih para sahabat. Wah, cuman Leslar ya yang bisa membuat tim Intense Investigasi bisa trending 7 tentunya ya. Kita doakan nih semoga Leslar semakin mendunia ya para sahabat. Karir-karirnya semoga melejit. Dan kita doakan juga supaya Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menuju halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Bagi para sahabat yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk selalu berkomentar positif di kolom komentar.
Dan tentunya Mimin informasikan kembali nih kepada kalian, tetap stay tune di channelnya Mimin ya, karena Mimin akan selalu menyuguhkan informasi-informasi terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.